Saya datang ke sini sebagai Menko Polhukam. Tidak ada gambar embel-embel maupun substansi yang sifatnya politik elektoral. Tapi datang sebagai Menko Polhukam karena saya sering berhubungan dengan PGI. Tidak ada event politik pun, saya sering undang beliau-beliau ke kantor atau ke rumah berdiskusi. Dan ini sejak 4 tahun lalu. Nah sekarang saya ke sini menjawab pertanyaan bagaimana situasi politik dan keamanan nih menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya katakan pemerintah menjamin bahwa Natal nanti akan damai, Tahun Baru juga akan aman. Karena pekan lalu Presiden Jokowi sudah mengundang rapat paripurna kabinet. Dan semua menteri sudah presentasi kesiapannya, termasuk TNI dan Polri, beserta BIN. Semuanya sudah menyatakan bahwa tahun baru dan Natalan, tahun ini, tahun baru 2024 dan Natal 2023 aman. Saya tadi menyampaikan situasinya secara agak detail, bahwa semua kaum Nasrani, kaum Kristiani, semua silahkan bernatalan dengan tenang. Pemerintah dengan seluruh aparatnya sudah siap, bukan hanya dalam arti keamanan, tetapi juga logistik yang diperlukan untuk Natal dan Tahun Baru juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Cuma itu,